Bisa yuk. Kali ini Bogel seorang diri akan menghadapi dua pemain dari Aurat. Tidak seorang diri ini, tapi granat dari seorang Rosesi sudah mesti persiapkan. Diket seorang itu saja. Rosesi berhasil merapikan seorang diri. Alamak. Datang dari clue. Bang. Rosesi lain diperang secara lobby. Dua ini stick lead. Berhasil merapatkan korban yang kedua. Follow up mana, follow up mana, follow up mana, follow up mana. Kali ini ada yang depan sudah mulai mendekat. Akan diberikan si Fire juga. Satu celah tipis ada di bagian dalam rumah ini. Dan Game Force juga mengontrol bagian luar dari rumah panjang ini. Namun rumah sudah terbakar karena Stickley akan menjadi pemain terakhir dari grup saat ini. Ya, tapi kita bakal dari aura mereka. Tapi langsung datang dua tim anjir nggak tuh lu lihat. Boom. Rumah mahal. Kali ini three way showdown. Rumah mahal ya. Yang langsung menyantap mengambil kesempatan besar dan coba untuk meratakan dua tim. Tapi ya, nggak kaget ya. Dua ya. Sudah kering ya. Pergerakan dari mana di bagian dalam. Habis. Satu tim dipulangkan dengan lobby, bahkan Aura dapet sudah hilang dan Blue juga hilang dari lobby. Boom, yang menjadi pemenang dengan membawa 3 point elimination. Langsung mengambil area komponen dan boom, benar-benar panas. You know what's cooking? Langsung meratakan boom. Dua tim yang timing mereka mengganggu fight tersebut begitu perfect. Meta terparti Israel. Ada satu tim lagi, tapi siapa ya tadi? Clear dari dua tim. Itu perfect banget tadi. Kaget ya tadi. Yang di kanan ya? Iya di kanan ada coklat apa abu apa warna itu tau lah. 8 kotak yang ada. Bersih-bersih cu, anjir. 8 kotak? Itu granat sama smoke. Guys itu bukan nyampe ya, itu namanya pinter bunyinya guys. Lebih pinter dari Aura sama blunya guys. Aura dan juga sama tim blue. Dengar ada perang lah, samperin aja. Karena udah terlalu lama perangnya. Ada kondisi bonyok semua. Betul. Tenang jelasin nang. Dan kalau tadi kita bom cuma ngeluarin 3 utility. Windy. 2 molotov atau 2 granat 1 molotov. Yes, 1 molotov itu lempar ke arah atas kan tadi. Buat ngebatasi gerakan. 2 granatnya ke bagian tengah. Ya, sudah. Tayang. Tapi sengganya ya. Nanti game kelima baru main. Kompon yang dapat terus lu dapat bonusin saya 8 kotak yang bisa lu looting. Itu amunisi enggak bakal habis kalau zonanya ke viewer bukan ke viewer guys, ke viewer. Kita mau founder Bumi Sport juga bakal ngeliat GPBR yang bakal menghadapi HFS kali ini di bagian kandang kuda. Gimana cara ini masuk? Oke, GPBR. Poin dapat Persija. Itu 100% menjebakan. Lihat Sinon posisi itu udah siap menunggu orang yang nabrak. Ketika dari GPBR nabrak satu angle, itu terbuka semua dari arah Sinon. Cuk, GPBR apaan cuk? Fight 5 detik cuk. Nggak sampai anjir. Bagus banget di capek-capek ngasih lootingin orang. Astaga, GPBR. Dua pemain tidak oke. Karena gue yakin yang masuk dari luar pasti bakal kelihatan kakinya dulu. Iya, tapi setengah doang tapi langsung menempel ke broken wall. Apakah macan jadi kucing gue? Oh, Wolvin, not good. Kalau ini granat bisa dapetin 3, buy one get 2 kah? Gak jadi masuk, 2 pemain tapi 1 sudah masuk. Kamu harusnya tumbang. 1 tumbang dari 21 NFT. Teman-teman fans BTR, teman-teman fans Red Villain, BTR itu sama AE, sama RRQ, sama DU di grup D. Jadi ini mainnya di rolling, ya. Lakukan kalian tapping menuju ke arah tim bom. Harusnya kalian tahu sih, sabar, tapi mungkin kalian kelewat ya. Jadi main di match kelima. Bantu jawabin ya teman-teman kalau misalnya ada yang baru nanya ya. Siapa tahu baru gabung. Dari BNW 1 tumbang tinggal 1 lagi berada di bagian tangga. Naik ke bagian lantai 2 menggocek 4 pemain dari 21 NFT. Bisa atau tidak satu orang mulai naik dan satu orang di takedown. Masih 3 lagi di bagian bawah. Ini bakal menjadi satu match yang sangat sulit. Dan akhirnya switch position. 21 NFT bertahan dan memulangkan BNW ke arah lobby. Meskipun kenok berkali-kali tapi untungnya dari jelasin bilang aja better main match 5 gitu aja. Jangan marah-marah cuy. Chill, reset ya. Reset ya. Waduh, Kage. Mereka bakal rebutan untuk mendapatkan elimination karena 21 NFT. Enggak, Kage yang coba ngambil attack maksudnya. Langsung hilang anggota-anggota mereka. Bahkan 21 NFT tinggal misalkan satu pemain lagi dan lagi loh mereka masih nerabas dengan pola yang sama. Oh, mau ngambil tempat sini dia. Boom. Nasibnya mereka kayaknya udah di spread boom sih tadi. Tapi lihat dari boom, mereka pun sudah mulai mengelilingi. Mereka ingin mendapatkan compound ini karena next step-nya gampang banget. Yes, apakah bisa di retake tempat dari Gadget Dogma? Tapi sebuah crazy didapatkan oleh GDN yang belum bisa mendapatkan knockdown karena pemain dari boom tahan ke bagian luar. Sebuah pre-fire diberikan terus udah smoke tadi dari Daybot yang masih belum bisa membuahkan sebuah hasil. Tapi Razer Daniel baca left chat kok guys. Dari bagian belakang lompat dari arah lantai 2 mencoba untuk mendapatkan kedua namun laser kali ini dengan itu ada yang salam buat lu tuh position dari Bumi Sport yang bisa saja mendapatkan suara Razer.
Up. Pitoy. Tipis banget, cuk. Satu tukar dua bukan hal yang gacor, Bum. Tiap ini benar-benar fight yang gacor, Bum. Takedownan dan GD kali ini mulai kehilangan anggota. Anggota mereka gacor banget. Enggak bohong gua. Ini tinggal 9 tim. Ya. Tiba-tiba. Ini tim ke sorry ya guys ya. Yang udah kependam nih kelihatan chatnya guys ya. Sport setelah tadi mereka mengganggu itu tetap era Voin di tetap Voin di era BTR Persija Evos gitu katanya tadi kok. Oh, terima kasih. Nang dapat salam nang. Hah? Dari TKI di Malaysia. Semangat. Perantaunya bro. Semangat. Siapa namanya anjir kok TKI di Malaysia doang namanya? Misery itu. Oh bosku nice. Mereka tinggal sisi nice. Belakang mereka Frenzy dan juga Rocky yang bertahan sejauh ini. Hebat pun di belakang karena lobby kali ini dibakar. Tapi di sampah, dan PJF belum. Ada out yang mereka alami saat ini. Molotov itu. Mereka juga berhasil mengontrol pergerakan dari HFX. Iya, ke sampah sama Persija. Iya. Dan tim IRF yang mungkin akan komit. Semua pegang utility tadi. Tapi sepertinya hanya satu orang yang akan menggunakan utility. Aduh, Rezi gila, cuk. Satu kilometer spot lagi. Nyari orang, nyari orang. Ya. Spray yang begitu bebas. Ada pengalaman dan harusnya ARF bakal segera diratakan oleh Bukis. 13 elim anjir. Boom, 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 gacor. Gelo ini. Dan gila. Ya. Wah, Voin nabrak. Harusnya nabrak diratakan dengan sangat Voin mudah tadi. Di mana boom, pergerakan mereka sangat-sangat brilian. Dan Voin mulai masuk mereplace tempat dari ARF. Ternyata Voin lebih pintar lagi guys. Langsung maju dia. Tercicil dengan Yoru dapat. Tapi kayak gini. Ini, boom akan menghadapi lawan yang satu baru lagi mob, setelah mati. Tadi mengalahkan ARF. Kebakar itu. Tapi kita bakal juga tambahkan dari semua tim. Nice, boomnya, boomnya. Tim mulai pecah. Perang di sisi Misery kena shield di sini ada bomnya cuk nice anak parah banget anjing enggak kayak kudari cuk yang punya 15 elimination tadi ini orang ngomong GPX tadi mendapatkan 15 elimination kill fit tuh lihat tuh pecahkan oleh Bumi Sport tidak udah dapat lapar utility lapar beraksi guys ya king lapar guys maksud gua 282 king lapar cuk ngapain mau revive lagi cuk aduh kenapa nge-revive ya bukan oleh Voin last man standing dan fight-nya oh satunya jauh deh iya fight maju cuk si reset cok ah bomnya reset cok push ayo dapat Pak apakah bom akan diakhiri perjalanannya dapat gacor guys ya lobby boom tidak bisa memecahkan rekor dari Kagendra Voin gacor tadi berhasil mendapatkan pemain-pemain dari Bumi Sports dan 5 tim tersisa kali ini lagi-lagi cuma gepek. Pikma yang paling pincang Pikmi bukan Pikma tapi boom itu udah seneng banget udah senyum guys 13 elim anjir 13 elim banyak banget pas mereka enggak bergerak sama sekali dari area rumah Pikmi ini lah ya satu orang nyempel latihan terus ya rebahan adalah kunci iya emang ada momennya kok Daniel full senyum guys ya bertahan sampai setidaknya 6 poin lah ya. Iya. 6 poin sampai touchdown di bagian HDP. Oke, masih di atas. Kita lihat dari Persija Evos ada yang main di atas, guys. Dan fokus juga ke arah GPX sampai wah, zonanya. Zona ke arah pemain-pemain dari tim HFX-nya dan lihat Ninja dari tim PJ. Pikmi tetap nyempil guys ya. Masih stabil, Bo. Tapi harus terdengar dan ada distraction dari bagian belakang. Dapat panjang umurnya. Satu pemain dari tim Pikmi yang terakhir sudah berhasil diamankan dan sekarang tinggal 4 tim yang tersisa. Iya. Seru nih miramarnya guys. Leon masih bertahan di bagian broken wall. Dengan 4 player yang dimiliki oleh tim GPX sendiri kalau jalannya ke point. Kelar sih. Iya, kalau zona sampai ke point, kelar udah. Silakan Wolfie. Gue masih menunggu sih. Gue nunggu siapa yang tadi terakhir ya? Bakal kemana pasti? Karena zonanya udah begitu sakit. Persija. Lo Persija. Persija Epos, cok. Lupa gue. Itu down dari sini. Kembali. Ini poin-poin berharga bagi timnya. Oke, Linux tadi atau Lynx berhasil diamankan. Pablo guys ya. PJEV dan juga Pablo. Pelakunya Pablo. Fokus ke arah tim lain lagi. Dan formasinya benar-benar chaos banget dan juga Eksa tipis banget lo. Di bagian luar dari BJM ya, tapi lu gila enggak sih bisa ada di bagian dalam. Tiga pemain harus bertemu di bagian dalam kali ini. Revisa mati satu namun tidak berhasil karena cukup OS dan sarannya. Kena kok nice back. Cup. Aduh, satu lagi. Aduh, jauh banget Ken. Jauh banget Ken. Menjadi huru hara berbahaya untuk HFX kali ini. Iya, dari HFX untuk mereka di dalam posisi bahaya karena dari GPX. Dulu bro, 2 poin bro. Mereka mengunci tapi Yoru udah ngambil. Oh, poin kena. Tentu memberikan ruang gerak. Itu tuh dia mau ngepush yang ini, GPX, HFX. Posisi enak banget sekarang. Mau enggak mau harus coba mengkontrol center. Poin tinggal masuk. Lihat, kita lihat.
kena tim point untuk bertahan lebih lama lagi di game ini. Oke. Tinggal 3 tim yang tersisa. Kali ini Granat sudah Cleon dapat berusaha untuk mendapatkan pemain-pemain dari Void juga GPX yang sedang melakukan perang. Zona jalan. Granat bakal dilemparkan akan segera meletup. Sayang banget. Enggak sampai ujung tadi granatnya. Ini Void sekarat, GPX sekarat juga, bosku bakal dilindungi dari bagian belakang tapi HFX menggila. Wah, sayang banget kok. Sayang banget kok sumpah. Ketiga dua tim tersisa satu lawan dua dari HFX versus Void. Apakah bisa satu pemain gempa lagi stay safe teman-teman Jayapura. Satu sudah mulai tumbang dan 1v1 Alpha situation Wolvi. Iya, 1v1 situation kita bakal kencing dari seorang Alpha menghadapi seorang Sino. Gimana kau dari tanggapannya kau Daniel? Enggak mau enggak mau harus menggunakan first aid kit terlebih dahulu. Harusnya enggak usah ya. Alpha tidak punya itu. Apakah dia bisa menumbangkan lawannya? Dia harus maju ke depan menggunakan DBS. Aturan nahan ya. Terus maju ya. Kenok lagi ya. Peluru lawan peluru. Aduh, high effect, cok. Gagal gacor, guys. Gak apa-apa, balmat. Yes, high effect. Bedanya dapatkan winner chicken dinner di game. Bedanya 4 poin, tapi lu baru main. Iklan, guys, ya. Sempat menjadi sebuah pertanyaan.